أنت من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum kita memulakan program pembudayaan Al-Quran kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca selawat tafrijiyah dan juga Asma'ullahul Husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Imam Amirul bin Arkanuddin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman وتنفرج به القرب وتقطع
وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواله الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتيم ويستسقى الغمام بواله الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفسٍ بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الواسع
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Ketua-ketua jabatan, Ketua bahagian, yang kita muliakan Al-Fadil Ustaz Haji Iliin Amini bin Muhammad Saleh Al-Hafiz, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru yang mudah-mudahan insya-Allah dirahmati Allah jua. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berada di dalam program pembudayaan Al-Quran dan Tazkirah pada pagi ini. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Iliin Aminin bin Muhammad Saleh Al-Hafiz untuk memimpin bacaan ayat Al-Quran bermula daripada Suratul An'am ayat yang ke-19. Manakala terjemahannya pula akan disampaikan oleh Cik Syamsul Arifin bin Mustafa. Tafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أي شيء أكبر شهادة قل الله قل الله شهيد بيني وبينكم قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ تشهدون أن مع الله آلهة أخرى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا
nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bertanyalah wahai Muhammad, apakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya? Bagi menjawabnya, katakanlah, Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu. Dengan diwahyikan kepadaku Al-Quran ini, supaya aku memberi amaran dengannya kepada kamu dan juga kepada sesiapa yang telah sampai kepadanya seruan Al-Quran itu. Adakah kamu sungguh-sungguh mengakui bahawa ada beberapa Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Katakanlah, aku tidak mengakuinya. Katakanlah lagi, hanya senya, dialah sahaja Tuhan yang Maha Esa. Dan sesungguhnya, aku adalah berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan, yaitu dengan Allah Azza wa Jalla. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون orang-orang yaitu Yahudi dan Nasrani yang telah kami berikan kitab kepada mereka. Mereka mengenalinya yaitu Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Orang-orang yang merugikan diri sendiri yaitu dengan mensia-siakan pengurniaan Allah. Maka mereka yaitu dengan sebab yang tersebut tidak beriman. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى Siapakah lagi yang lebih aniaya dari orang yang mengada-ngadakan perkara-perkara yang dusta terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat keterangannya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan berjaya. Wa yawma nashshuruhum jami'an thumma naqulu lil الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُ كنتم تزعمون
Hari kiamat yang padanya kami himpunkan mereka semua. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang musyrik, manakah orang-orang dan benda-benda yang dahulu kamu sifatkan menjadi sekutu Allah? Thumma lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Thumma lam tarum fitnatuhum illa tidaklah ada akibat kufur mereka selain daripada mereka menjawab dengan dusta. Demi Allah, Tuhan kami, kami tidak pernah menjadi orang-orang yang bersekutukan Allah, yaitu dengan sesuatu yang lain. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Lihatlah bagaimana mereka berdusta terhadap diri mereka sendiri dan bagaimana hilang lenyapnya dari mereka apa yang telah mereka ada-adakan sebagai sekutu Allah itu. Wa minhum man yastami'u ilaik wa minhum من يستمع إليك. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وجعلنا إلا أساطير
membaca Al-Quran, padahal kami tidaklah kami tidak jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka yang menghalang mereka daripada memahaminya. Dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat yang menjadikan mereka pekak. Dan kalaupun mereka melihat tiap-tiap keterangan, yaitu dan mukjizat yang membuktikan kebenaran Rasul, mereka tidak juga akan beriman kepada keterangan itu. Sehingga apabila mereka datang kepadamu sambil membantahmu, berkatalah orang-orang yang kafir itu, ini tidak lain hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ orang ramai dari mendengar Al-Quran, dan mereka juga menjauhkan diri daripadanya, padahal mereka iaitu dengan perbuatan yang demikian hanyalah membinasakan diri sendiri dengan bala bencana dan azab yang disediakan untuk mereka di dunia dan di akhirat kelak, sedang mereka tidak menyedarinya. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا اللهم ذكرنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat? Boleh? Boleh apa? Boleh hidup hari ini? Kena banyak syukur hari ini. Ada sihat, dapat hadir bekerja. Alhamdulillah. Kaki sihat, dapat berjalan sampai ke pejabat. Alhamdulillah. Hari ini diberi nikmat dapat meneruskan tugas mencari rezeki. Mudah-mudahan sumbernya semuanya halal. Amin. Mudah-mudahan berkat juga. Amin. Mudah-mudahan gaji naik. Saya belum amin lagi. Dia kalau gaji naik tu seronok. Eh? Seronok ke dua ronok? Beronok-ronok. Lain macam sini. Syukur kepada Allah. Banyak limpah kurnia dari Allah kepada kita. Alhamdulillah. Tidak semua orang Allah tempatkan dia dalam majlis Quran. Kita untung sekurang-kurangnya tengok Quran. Kita untung sekurang-kurangnya dengar Quran. Tak semua rakan-rakan kita di tempat kerja yang lain, dia ada dengar, lihat, baca Quran seminggu sekali. Ada yang sudah sebulan tak pegang Quran. Ada yang dah setahun memang tak baca Quran. Sayanglah. Rugilah. Tapi kita alhamdulillah tidaklah kata rajin sangat. Tapi Allah rezekikan kita. Sekurang-kurangnya seminggu sekali dapat sama-sama kita duduk membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Cuma yang kehadapan, yang mendatang nanti, kita buat persiapan. Setiap orang mesti ada cita-cita peribadi berkenaan Quran. Kalau dia orang yang tak pandai baca, memang tak reti, memang tak boleh. Anggap ini sebagai pendedahan awal. Sebab kita kalau tak boleh baca, bukan maknanya tak boleh baca selama-lamanya. Saya dah jumpa orang yang tak boleh baca tulisan Jawi. Bukan tak boleh baca Arab. Bukan tak boleh baca Quran. Jawi pun tak boleh baca. Tapi setelah belajar sungguh-sungguh, satu tempoh, kurang setahun lebih, akhirnya dapat bukan baca Qurannya, dapat baca bahasa Arab yang tertulis tanpa baris. Tak ada baris pun dia boleh baca. Saya dah jumpa orang dewasa, umur sekitar lewat 40-an. Maknanya boleh, insyaAllah. Dan mungkin sahaja ada di kalangan kita yang dulunya tak berapa minat, tak berapa pegang, tak berapa sentuh, tak berapa ambil Quran. Tapi dengan sebab program budaya Quran ini, rupa-rupanya setelah beberapa
dia jadi orang yang boleh membaca Quran mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan insyaAllah. Baik, apa tajuk kita pada pagi ini? Tajuk kita pada pagi ini ialah, saya nak cerita satu perkara, namanya ialah bersangka baik. Dalam bahasa Arab dia sebut apa? Husnul dhan. Maknanya bersangka baik. Cuma saya nak bawa dua cerita sahaja. Yang pertama, bersangka baik kepada Allah. Yang kedua, bersangka baik kepada manusia. Dua saja. Yang pertama, bersangka baik kepada Allah. Mesti letak prasangka baik kepada Allah setiap masa. Kenapa kita kerja MBJB? Kenapa kita dapat anak yang seperti itu? Kenapa suami kita yang jenis sebagai begitu? Kenapa isteri kita jenis yang perangai begitu? Setiap perkara pasti ada dia punya apa? Hikmah. Mesti ada hikmah. Ada satu kisah. Ada satu hamba Allah, dia ni berjalan-jalan dekat kebun. Jalan-jalan dekat kebun, tapi bukan kebun dia, kebun orang. Jalan-jalan dekat kebun. Sekali dia sampai ke kebun seseorang, si Polan tu. Dia ternampak tinggi naik menjulang ke atas pokok rambutan. Rambutan tu dengan ada buah-buahnya sekali. Dan kemudian jauh, tak berapa jauh dari situ, dia nampak pemilik kebun tu pada masa yang sama tanam tembikai. Jadi dia tengok pokok tembikai dah berbuah, buah tembikai tu. Di kawasan sebelah sini pokok rambutan, kawasan sebelah sini pokok apa tadi? Tembikai. Lalu dia tengok, dia kata, kenapa macam ni kan? Dia kata, Allah, saya tak faham kenapa Allah jadikan yang ini pokoknya besar tapi buahnya kecil. Yang ini pokoknya kecil tapi buahnya besar. Jadi dia fikir, kenapa dia? Tak faham kenapa pokok. Patutnya dia fikir kalau pokoknya besar, lebih baik buahnya besar. Kalau pokok kecil, buahnya kecil. Ni tak, pokok besar, buah kecil. Pokok kecil, buah besar. Kat bawah pula tu. Sekali oleh kerana dia tak dapat nak berfikir, akhirnya dia pun duduk berteduh di bawah pokok rambutan. Ketika dia tengah duduk, tiba-tiba entah macam mana, ada monyet ke apa tah, buah rambutan jatuh atas kepala dia. Duh! Dia pun tengok buah rambutan tu jatuh atas kepala dia. Dia kata, nasib baik buahnya. Bayangkan kalau buahnya besar tembikai, kepala turun bawah, ganti tembikai ke atas. Kenapa dia tak bersangka baik kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang jadikan begitu. Pasti ada dia punya apa? Hikmah. Apa saja. Contoh lain. Dulu dikatakan ada seorang raja. Raja ni ada pembantu pribadi. Raja ni kalau ada masalah, masalah rakyat, masalah negeri, masalah tanah, masalah istana, selalunya dia berkongsi dengan pembantu pribadi. Pembantu pribadi ni bagus. Dah bagi idea, bagi idea, bagi idea, bagi idea. Ujungnya tuanku jangan risau. Ini ada baiknya tuanku. Nanti ada masalah ekonomi, dia bagi idea, bagi idea, bagi idea. Ujung, tuanku jangan risau, ini pasti ada baiknya. Jadi satu hari tuanku ni ajak pembantu orang kanan ni pergi berburu di hutan. Mereka berdua naik kuda, dua kedekuk 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 kedekuk. Kedekuk tu maknanya naik apa? Kuda. Ada punya kuda kan? Akhirnya sampai ke tengah-tengah hutan, mencari pelanduk, mencari rusa, mencari kijang. Sekali yang muncul, rupa-rupanya harimau. Dua orang nak bergelut dengan harimau, bertarung bagai macam nak ujung nyawa.
Tapi oleh kerana mereka memang ada bawa senjata, dapat juga menakutkan harimau, akhirnya dapat cederakan harimau. Harimaunya tercedera, cabut lari, lari masuk semula dalam hutan. Lepas dah berlawan, dah bergaduh, baru raja ni perasan. Masa dia mula bergelut tadi, rupanya jari kelengkingnya dah dimakan harimau. Tengok, baru nampak ada luka. Lalu dia cakap dengan pembantu dia. Dia kata, beta punya jari hilang rupanya. Sakit ni. Lalu pembantu dia kata, tuanku, jangan bimbang. Ini ada apa? Ada baiknya. Dalam hati raja ni, kurang hajar punya budak. Kalau yang lain bolehlah, ada baiknya, ada hikmahnya. Ini jari aku, bukan jari kau. Akhirnya sepulangan ke istana, rajanya murka. Lalu dia perintahkan bala tentera dan hulu balang tangkap si pembantu ni supaya dipenjarakan. Jangan tanya kenapa, sumbat terus. Akhirnya masuklah dia dalam penjara. Luka seminggu mula mengering. Selepas 3 minggu, luka dah baik. Raja ni oleh kerana dia ni gemar pergi berburu, akhirnya teringat pembantu peribadi dah masuk penjara. Akhirnya pergi berburu seorang-seorang. Naik kuda. Naik kuda, naik kuda, naik kuda, naik kuda. Tiba-tiba sampai di tengah-tengah hutan, entah macam mana leka nampak satu kijang ke pelanduk nak cuba mengejar. Tak jumpa, tak jumpa. Rupa-rupanya dia dah terkeluar daripada sempadan negeri dia sendiri. Tak perasan bila dah terkeluar entah macam mana, terserempak dengan sekelompok manusia yang tak difahami kata-katanya. Tengah buat upacara hongga, bongga, hongga, bongga. Yang jenis makan orang tu namanya apa? Oh, ada orangnya sini. Macam mana boleh tahu? Akhirnya terserempak. Dan orang kumpulan manusia tu memang tengah buat upacara. Rupanya upacara pendewaan, ataupun kita sebut mendewa-dewakan dia punya agama, dia punya kepercayaan. Dan dia memang mencari manusia untuk ditangkap dan disalai dekat situ. Bila mereka nampak raja ni, mereka pun tak kenal. Akhirnya ramai-ramai datang ke pom. Akhirnya ramai-ramai tangkap raja ini. Diangkat, dibawa, digantung. Kemudian dibuka semua pakaiannya. Tinggal tunggu masa nak disalai untuk dibakar buat sate. Tapi masa nak disalai tu, salah seorang daripada kaum primitif yang ada kat situ, dia ternampak raja ni punya jari satu tak ada. Oh, dia repot dengan dia punya tok ketua dia. Dia kata, bahasa dia lah, tok ketua, ini orang yang macam ni tak sempurna. Kalau tak sempurna, dewa kita tak nak terima. Apa yang tak sempurna? Jari tak ada. Bila jari tak ada, tak sempurna, akhirnya mereka tak jadi nak mensalai membakar raja ini. Akhirnya dibuka tali semula, dia campakkan semula ke hutan, dicampakkan pakaian, dilepaskan begitu saja. Akhirnya raja ni selamat daripada disalai. Bila dia selamat, maka orang pertama sekali yang dia teringat siapa? Orang kanan dia yang dia dah penjarakan. Jadi dia pun mencari-cari-cari jalan, sampailah ke istana. Sampai istana, dia perintah tentera, buka penjara, keluarkan pembantu beta. Akhirnya keluar, lepas. Orang kanan ni termenung, kenapa pula lah lepas? Dah sebulan ni lepas pula. Akhirnya raja panggil mengadap. Kata raja, hari ni aku lepaskan kamu kerana aku teringat kata-kata kamu. Kenapa tuanku? Aku pergi berburu, hampir-hampir kena salai. Tapi oleh kerana jari aku tak cukup, maka kaum primitif tu tak jadi mensalai aku. Aku teringat kata-kata kau. Setiap apa yang Allah tentukan, ada apa? Ada hikmahnya, ada baik. Oh, memang begitu pegangan patik tuanku. Lalu akhirnya tuanku tanya, masa hari tu sebulan yang lalu aku penjarakan kau, kenapa kau diam? Kenapa kau tak bantah? Tuan
Tuanku, kan Patik dah cakap setiap perkara ada apa? Tuanku kata, mana ada hikmah duduk dalam penjara? Kata dia, Tuanku, bayangkan kalau Patik tak masuk penjara. Tuanku, bayangkan kalau Patik tak masuk penjara, agak-agak yang kena salai siapa? Yang kena salai kan dia. Jadi kita ni memang tak tahu rahsia Allah tu apa. Walaupun buruk, hilang jari buruk, hilang jari dikira okey, mungkin cacat, mungkin susah. Tapi kita tak tahu, kita nak diselamatkan dari mudarat yang lebih besar atau apa tak tahu. Dan saya percaya tuan-tuan semua mengalami banyak ujian dalam hidup. Hilang ini, rosak itu, luput yang ini. Tenang-tenang saja. First kali, sebelum nak mengatasi apa-apa pun masalah, kita letakkan yang mula-mula awal, letakkan prasangka yang baik kepada apa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ada kisah. Dikatakan seorang nabi, dia minta, kata dia, ya Allah, tunjukkan saya ya Allah, macam mana tanda-tanda keadilan-Mu ya Allah. Allah Ta'ala berfirman, wahai Nabi, nanti kalau aku tunjuk, engkau tak sabar. Ya Allah, aku janji aku sabar ya Allah. Aku sabar, aku janji. Akhirnya Allah perintah, dikatanya Nabi Musa. Allah perintah Nabi Musa supaya pergi ke satu tempat, ada sumur air, tempat minum perigi kecil. Allah perintah supaya datang situ, tengok apa yang terjadi. Jangan kacau, jangan ganggu, jangan nyebok. Tengok saja apa yang berlaku di situ. Tiba-tiba Nabi Musa pun pergi, jumpa tempat air itu. Dia pun menyorok di satu sudut, tunggu apa yang terjadi. Tiba-tiba datang seorang lelaki, kedekuk, 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 kedekuk. Kedekuk, kedekuk tu naik apa tadi? Tapi bukan raja tadi ya. Ini orang lain. Datang satu orang penunggang kuda, termengah-mengah, berebut-rebut, dalam keadaan kelam kabut, turun, turunkan beg, turunkan apa? Minum air. Minum air. Pada minum-minum-minum air, kemudian dia dah hilang haus, nak meneruskan perjalanan. Akhirnya apa? Dia angkat semula beg, tiba-tiba dia pun tinggalkan tempat itu terburu-buru. Rupanya dia tertinggal satu kantung kecil, kantung yang kecil macam beg itu, dalamnya berisi duit emas. Keping-keping, kira-kira jumlahnya 1,000 dinar. Bila dia tertinggal, agaknya dia memang tak perasan atau apa, Nabi Musa ni tahan siapa ni? Kalau ikutkan nak jerit, oi bang, tinggal barang tu. Kalau ikutkan macam nak jerit, tapi sabar. Kemudian datang pula budak kecil. Jalan, 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 jalan sekitar situ. Budak tu pun bertujuan nak minum air kat situ. Budak tu boleh berhenti pula kat situ. Dia minum, minum, minum air seorang-seorang. Kira-kira mungkin 7-8 tahun lah. Dia minum, minum, minum air. Dia ternampak ada beg kecil. Dia buka tengok, dalam ada duit. Oleh kerana dia tengok kiri kanan orang pun tak ada, akhirnya budak tu dia ambil beg tu, dia bawa lari daripada situ. Nabi Musa dah 2 kali sabar ni, ya Allah. Kalau ikutkan nak jerit, oi jangan ambil, itu tukar penunggang kuda punya barang tu, jangan ambil. Tapi oleh kerana nak tengok hikmah, akhirnya dia diam sabar tu. Lepas budak tu dah jalan, tiba-tiba datang orang yang ketiga. Seorang lelaki dah berumur, matanya buta, pakai tongkat jalan, mencari-cari air seperti dia ada dengar bunyi desiran air. Jalan, 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 jalan. Akhirnya orang buta tu letakkan tongkat, dia pun ambil air, minum. Orang buta ni walaupun matanya buta, saya dulu masa belajar di Mesir, sebahagian pensyarah tu buta. Nanti dia turun kereta, pelajar-pelajar international daripada Afghanistan ke daripada apa ke, sambut kat kereta, bawa sampai kelas. Buta.
Sebenarnya tak payah pimpin pun dia boleh jalan. Dia boleh ingat kelas mana apa semua. Orang buta ni dia ada ingatan yang apa? Kuat. Dan uniknya, bila dia start mengajar ni pensyarah ni, dia buka je kitab tu. Orang tolong buka kan. Sebenarnya dia boleh buka sendiri, tapi pelajar khidmat pada dia. Buka. Dia buka, kita pun buka. Kata dia buka muka surat 150. Saya pun buka 150. Kejap lagi dia ngajar, yang dia cakap tu sebiji sama yang ada dalam dalam kitab. Kita tengok, dia tak tengok mata buta. Oh, no. Tengok dalam perenggan yang pertama, dia baca perenggan pertama tu sebiji macam yang sama dalam kitab. Masuk muka surat 2. Kita kata ini yang buta, kita yang tak berapa buta ni macam buta pula. Saya bila tengok orang buta begitu, punyalah kuat ingatan. Saya teringat kuatnya ingatan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikatakan dulu kuat ingatan. Ingatan dia sekali tengok, ingat. Sekali tengok, ingat. Sehingga kalau dia baca kitab, dikatakan dia tu kalau baca kitab, dia tak boleh buka dua-dua muka surat ni, tak boleh. Kalau dia baca sebelah kanan, kiri kena tutup. Baca dah habis, baru nanti tutup kanan pula, baca kiri. Kenapa? Supaya buku ni masuk pelan-pelan. Kalau baca dua-dua, nanti masuk apa? Masuk dua-dua, pening pelan. Bak kata Syu'aib, pening lah. Pening lah. Jadi dia tak boleh. Jadi dia tutup, baca dulu, tutup, baca kemudian. Dah, tu ingat. Sampai bila-bila ingat. Jadi maknanya ingatannya kau kuat. Kalau kita kan lain kan? Baca, tutup, baca sini, tutup. Lepas tu tutup terus. Tak tahu, minggu depan baru buka. Tak tahu. Itu kalau baca. Itu kuat ingatan. Jadi orang buta ni tengah minum, tiba-tiba penunggang kuda tadi patah balik. Ya Allah, patah balik. Dia datang dengan kelangkah bot, dia nampak ada orang buta tu datang nengking-nengking. Tuan, woi, engkau ni minum kat sini, engkau ada nampak tak aku punya ada pack satu tinggal? Orang buta ni tak tahu apa-apa kata. Dia kata, cik, saya ni baru sampai sini, saya tak tahu. Mana boleh tak tahu, tak ada orang lain, less lain daripada engkau ni. Mesti ada kat sini. Mana bendanya? Cepat bawa bagi ke aku. Tuan, saya ni tak nampak tuan. Apa yang tak nampaknya? Tuan, tuan tengok mata saya ni buta. Saya dari tadi tak nampak apa-apa. Ah, yang buta mata, tangan tak buta. Dia punya marah. Akhirnya dia cuba nak rampas juga. Dia pukulnya lelaki buta itu. Dia pukul-pukul kerana nakkan sesuatu. Akhirnya tanpa sengaja mati orang itu. Yang buta tadi mati. Bila mati, dia pun dah selongkar-selongkar. Bendanya tak ada. Agaknya dia tengok orang pun tak ada. Akhirnya, dia meninggalkan lelaki buta itu. Mati dekat situ. Nabi Musa, yang dikatakan Nabi Musa tadi tengok, oh, hati tak tahan. Kalau ikutkan memang nak masuk campur aja. Dia nak beritahu, oi, yang ambil itu budak tadilah, bukan dia. Kalau boleh, macam nak jerit. Tapi oleh kerana disuruh untuk sabar, tengok hikmah apa yang Allah jadikan. Akhirnya, yang buta tu mati dan kemudian penunggang kuda tinggalkan tempat itu. Oleh kerana Nabi Musa ni sabar, akhirnya Allah utuskan malaikat datang. Kata malaikat, wahai Nabi Musa, sebenarnya penunggang kuda tadi ada kaitannya dengan budak kecil yang ambil duit dia tadi. Ada kaitan. Apa kaitannya? Budak kecil tadi, dia ada bapa. Bapaknya dah arwah meninggal dunia. Dulu, bapaknya arwah tu pernah bekerja dengan penunggang kuda. Bos besar penunggang kuda ni. Cuma penunggang kuda ni ada sekali tu tak bayar baki daripada duit gaji arwah bapak dia. Jumlah dia berapa? 1,000 dinar. Sama dengan jumlah yang dalam kantong tadi. Jadi Allah kembalikan semula hak milik arwah itu supaya diwarisi oleh siapa? Anaknya. Maka anaknya ambil dan anaknya budak kecil tak berdosa, dia guna pakai untuk anaknya. Habis kenapa orang yang buta tu pula kena bunuh? Orang yang buta ni
dulu ketika dia muda dan kuat, dia ni seorang penjenayah. Antara jenayah yang dia buat, dia bunuh orang. Siapa yang dia bunuh? Tu, bapa budak kecil tu, dia yang bunuh sebenarnya. Dia bunuh. Dan sekarang Allah balaskan semula, dia dibunuh pula oleh si penunggang kuda. Namun rezeki dia hidup umur panjang, dan bila jejak umurnya semakin tua, dia namanya matanya menjadi apa? Buta. Cuma tuan-tuan tak payah tanya, Ustaz, kenapa dia buta? Cik manis pun. Wallahualam, tak payah tanya lah. Jangan tanya, yuk keluar Ustaz, yang buta tadi pasal apa buta? Habis penunggang kuda yang bunuh tu macam mana? Jadi sebenarnya kita tak tahu kadang satu kejadian tu ada hikmah. Tetapi dalam hukum syarak, kalau perbuatan itu salah, tetap dikira salah. Salah. Tapi kalau dah terjadi, mesti ada dia punya hikmah kebaikan. Sama juga yang terjadi kita. Itu sangka baik kepada Allah. Sama juga kita perlu bersangka baik sesama manusia. Siapa yang sini ada jaga mak ayah? Jaga mak ayah tak sihat. Mungkin adik-beradik kita kurang ambil bahagian jaga mak ayah. Jangan anggap beban. Sebenarnya kita tak tahu. Kadang Allah murahkan rezeki kita pada tahun 2040 dengan sebab kita banyak berkorban pada tahun 2024. Kita tak tahu. Cuma tak tahu bila, waktu berapa panjang. Jadi siapa-siapa yang menghadapi kesusahan, selama mana perkara itu bukan perkara dosa, kayuh saja. Nanti Allah akan tunjuk hikmah di sebalik apa yang telah Allah aturkan dan susunkan. Kerja kita, letakkan saja perasaan kebaik kepada Allah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah. Selamat bertugas, selamat menggalas amanah dan menjalankan kerja-kerja yang dipertanggungjawabkan. Azam supaya kita dapat buat yang terbaik dalam urusan kerja kita. InsyaAllah kalau tuan-tuan beri lebih daripada apa yang patut diberi, ambil kurang sedikit daripada apa yang patut kita dapat, nanti Allah akan berikan gantian yang kita tak pernah terfikir gantian itu sebanyak itu. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sebelum kita tutup, saya nak ajak tuan-tuan kita mendoakan. Ada sahabat tuan-tuan di sini yang mak dia bernama Salmah binti Ali. Sekarang dalam keadaan yang kita sebut apa ya? Zahirnya kritikal, buah pinggang di tahap akhir dekat HSA JB. Kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah dan kita doakan mudah-mudahan orang yang kita doakan ini diberi kesembuhan dan keafiatan insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, salah seorang daripada warga kerja yang maknya Salmah binti Ali sekarang berada dalam keadaan kritikal di hospital HSAJB. Kami mohon kepadamu ya Allah, kau yang maha mengetahui keadaan sebenar yang menimpa empunya diri, berat ujian yang sedang ditanggung. Yang pertama kami mohon berikanlah kekuatan iman, kekuatan takwa agar dia menjadi orang yang tabah, cekal dan redha dengan setiap ketentuan takdir darimu ya Allah. Yang kedua kami mohon kepadamu ya Allah agar dalam tempoh kesakitannya diberikan bantuan sekuat-kuatnya agar dia tetap dapat menjalankan perintah dan ibadah sepanjang sakit ya Allah.
Yang ketiga, kami mohon kepadamu, ya Allah, seandainya ada apa-apa kebaikan yang dapat diperolehi melalui rawatan dan proses penyembuhan, pertemukanlah dia dengan rawatan yang terbaik, dengan doktor yang terbaik, dengan perkhidmatan yang terbaik, dengan ubat yang terbaik, agar semuanya bersesuaian dengan sakit yang sedang dihadapi dan segera sembuh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon juga, ya Allah, diberikan segala bentuk hikmah dan kebaikan di sebalik penyakit yang Engkau turunkan kepadanya. Mudah-mudahan ia menjadi sebab banyak kebaikan yang akan diperolehi nanti di akhirat, ya Allah. Yang kelima, kami mohon buat Hajah Salmah binti Ali ini agar diberikan afiat, diberikan kesembuhan, dikembalikan semula kesehatannya seperti mana sedia kala, agar dia dapat menjalankan banyak kebaikan dan ketaatan untuk kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina, ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat.